Halo saudaraku, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Masih bersama saya Suprianto di Figuran Bonsai Channel. Di episode kali ini, saya tadi lagi mengerjakan bonsai ini ya. Ini bonsai dari jenis pohon jeruk kinkit atau Tripasia trifolia ya, bahasa Latinnya. Ini bergaya grouping ya. Ini dulu saya tanam memang sengaja dari kecil, sudah saya gabungkan ya, sudah saya grouping sedemikian rupa saya tata. Akar-akar ini saya letakkan di semua sisi ya, jadi semua sisi penjuru mata angin. Jadi ini keliling akarnya dari 9 pohon kinkit ini. Ini ada 9 saudaraku. Dan ini saya buat walaupun grouping, ini tetap mahkota saya buat satu-satu ya nantinya. Ini mahkotanya saya buat satu persatu, walaupun ini nanti globalnya kelihatan segitiganya itu cuma satu saudaraku. Jadi seperti ini nantinya ya. Nah, ada segitiga satu seperti ini, tiga besar ya, yang terbentuk dari tajuk-tajuk yang ada di sebelah sini ya, keliling ya. Ini kira-kira umurnya sudah sekitar 5 tahun saudaraku, yang saya tanam di ember tadi yang sebelum saya ganti dengan pot ini. Ini tadi sudah saya press akar juga, mudah-mudahan ini nanti subur ya, karena juga sudah saya ganti medianya sekalian. Ini saya menggunakan media humus dari bawah pohon bambu itu, dan saya campur dengan pasir malang, dan pupuknya adalah pupuk rilis saudaraku, yang mereknya Dekastar itu. Oke saudaraku, saya kira episode kali ini sudah cukup ya. Nantikan episode selanjutnya masih bersama saya Suprianto di Figuran Bonsai Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jayalah bonsai Indonesia.